Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama Wawang Channel. Oke, di kesempatan kali ini Wawang Channel akan membagikan tutorial cara membuat akun Twitter tanpa verifikasi nomor HP dan tanpa aplikasi tambahan atau aplikasi sejenis VPN gitu ya. Jadi yang akan kita gunakan di sini adalah aplikasi Google Chrome bawaan dari HP kalian, dan siapkan email yang masih baru ya guys, atau email yang belum terpakai di akun Twitter yang lainnya. Jadi di sini kita hanya menggunakan Gmail aja, tidak menggunakan nomor HP kalian ya. Di sini aku udah bikin beberapa akun dan semuanya berhasil tanpa verifikasi nomor HP ya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita praktekkan. Di sini kita registrasi akun Twitter menggunakan websitenya ya guys ya, bukan menggunakan aplikasi dari Twitternya. Oke, langkah yang pertama, karena di sini kita membutuhkan akun Gmail yang masih baru atau masih fresh gitu ya, jadi kita bikin akun Gmailnya dulu. Langsung aja kita masuk ke Gmail. Kemudian kita tambahkan akun. Sebenarnya di HP ini aku sudah punya Gmail guys, tapi sudah aku pakai buat akun Twitter yang lainnya, jadi terpaksa kita bikin Gmail baru ya. Oke, langsung saja kita buat akun. Pilih aja untuk diri sendiri. Aku kasih nama seperti ini aja ya. Lalu pilih berikutnya. Untuk di informasi dasar, umur kita ya, kalau bisa dituain guys, agar proses pembuatan email berhasil. Karena kalau umur kita masih di bawah umur atau di bawah 17 itu biasanya agak susah guys. Jika sudah, kita pilih berikutnya. Pilih nama email yang cocok buat kalian. Lalu pilih berikutnya lagi. Nah, di sini kita bikin sandi guys. Bikin aja sandi sesuai dengan favorit kalian ya. Jika sudah, kita pilih berikutnya lagi. Nah, untuk opsi menambahkan nomor kita lewati aja. Dan terakhir kita pilih saya setuju. Oke guys, email Wawang Pintar sudah berhasil dibuat. Langsung aja kita masuk ke Google Chrome. Oke, kita sudah masuk di website Twitternya. Ini adalah akun Twitter yang baru saja aku buat. Ini pesanan punya teman aku ya guys. Jadi kita keluar terlebih dahulu dari akun ini. Nah, di sini kan aku punya 3 akun Gmail, dan Gmail yang paling bawah adalah Gmail yang baru saja kita buat tadi ya. Oke, kalau bisa videonya jangan di skip-skip ya guys, agar tidak ada tutorial yang kelewat, karena nanti aku akan sisipkan link Twitter untuk registrasi tanpa nomor HP. Cara ini sudah berhasil aku coba di beberapa HP, dan untuk link tersebut adalah link resmi dari Twitternya guys, cuma di belakang link tersebut ada beberapa kalimat yang perlu kita tambahkan ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita login ke Twitter dengan akun Gmail yang baru saja kita buat. Oke, di sini kita perlu konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan tanggal lahir kita. Kalau bisa dituain ya guys ya, atau kita samain aja seperti akun Google tadi ya, agar proses registrasi dipermudah. Oh, sebentar ada WA masuk. Oke, jika sudah kita pilih berikutnya. Kemudian di langkah yang kedua, kita pilih berikutnya lagi. Nah, maka langsung kita disuruh membuat bio. Aku juga nggak tahu kenapa kita langsung disuruh membuat bio. Padahal masih ada langkah ketiga sampai kelima ya teman-teman. Dan biasanya juga kita disuruh masukin nomor HP untuk verifikasi akun. Tapi di sini enggak ya teman-teman, kita langsung disuruh masukin bio. Oke, langsung aja kita masukin bio. Kita bikin bionya asal aja. Kemudian langkah selanjutnya kita disuruh atur nama pengguna. Kamu bisa atur nama pengguna sesuka hati kalian. Lalu kita pilih berikutnya. Di bagian notifikasi kita lewatin dulu aja. Dan di bagian bahasa pilih bahasa Indonesia, lalu pilih berikutnya. Apa yang ingin Anda lihat di Twitter, kita pilih 3 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih berikutnya lagi.
terus langkah berikutnya kita disuruh follow orang nih guys. Pilih aja salah satu ya. Kemudian kita pilih selanjutnya. Lalu dapatkan aplikasi, kita pilih lain kali aja. Oke, Twitter Wawang Pintar sudah berhasil dibuat tanpa verifikasi nomor telepon. Nanti linknya aku tampilkan di sebelah video ini ya. Nah, kalian tulis saja linknya di kolom pencarian Google Chrome. Kemudian kalian login dan registrasi menggunakan Gmail yang baru ya teman-teman. Jangan Gmail yang sudah pernah kamu pakai buat akun Twitter lainnya. Oke, setelah akun Twitter jadi, kita bisa atur profilnya. Kita bisa masukin foto profil dan banner profil di sini. Oke, ini langkah terakhir banget ya. Ini juga lumayan penting. Berhubung kita login via Gmail dan kita belum punya passwordnya, maka kita wajib bikin passwordnya terlebih dahulu ya guys ya, agar kita bisa login di aplikasi Twitter yang mana aja. Oke, langsung aja kita masuk ke pengaturan dan privasi. Lalu kita pilih akun Anda. Kemudian kita pilih ubah kata sandi Anda. Berhubung kita tidak tahu passwordnya karena kita login via Google, kita pilih yang lupa kata sandi. Kemudian kita kirimkan kode ke Gmail yang terdaftar di Twitter ini. Lebih tepatnya ke email yang baru saja kita buat tadi ya. Oke, kode sudah dikirimkan ke Gmail kita. Langsung aja kita ambil kodenya untuk verifikasi. Nah, jika email belum masuk, kita bisa refresh terlebih dahulu ya. Tapi jika belum muncul juga, kita bisa lihat di menu penting. Nah, ini sudah ada ya. Langsung aja kita ambil kodenya. Kemudian kita pastekan di kolom verifikasi. Maka kita akan disuruh membuat password baru teman-teman. Masukin aja password favorit kamu ya. Oke, jika sudah selesai, kita pilih setel ulang kata sandi. Maka kita akan ditanya alasan ganti password. Kita kasih alasan lupa password. Kemudian kita pilih submit. Oke, password sudah berhasil dibuat. Kita bisa balik lagi ke halaman utama Twitter ini ya. Oke teman-teman, begitulah cara membuat akun Twitter tanpa verifikasi nomor telepon. Sangat mudah ya teman-teman. Dan cara ini pun masih berhasil untuk saat ini. Jadi untuk besok dan seterusnya saya belum tahu. Nah, buat kamu yang berhasil menggunakan cara ini, silahkan komen di bawah ya. Nah, tapi buat kalian yang ingin bikin banyak akun, kalau bisa jangan cepat-cepat teman-teman. Jadi kalau bisa dikasih jeda waktu ya, 1 atau 2 jam gitu ya, biar nggak dikira spam. Nah, nanti kalau kalian udah dianggap spam, malah kalian nanti disuruh buat masukin nomor HP buat verifikasi. Jadi buat akunya santai aja ya teman-teman. Nah, buat kalian yang gagal, kalian boleh juga komen di bawah ini ya, karena nanti di next video kita akan bahas lagi. Oke teman-teman, begitulah cara membuat akun Twitter tanpa verifikasi nomor HP. Jadi saya rasa cukup sekian video singkat dari saya. Silahkan like jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, dan share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum, bye-bye.